Lu pelajari supaya terlihat keren kalau direkam kayak gini, Bang. Hanya di tempatnya Ferry Irwandi gue cerita beginian. Ya, kenapa Bang tadi memulai komedi? Langsung pertanyaan langsung gitu. Iya. Kenapa gue mulai komedi? Sepanjangnya aku kenal Bang Radit ya, orang yang tidak suka keramaian, orang yang tidak suka keriuhan. Gue malah orang yang cukup serius sih. Kenapa komedi? Karena di sekolah itu cara gue bertahan hidup sebenarnya. Karena dulu itu nggak terlalu punya banyak teman juga, nggak sering banyak bergaul lah gitu kan. Karena gue senengnya di rumah main, dulu kan main Sega, video game, terus ngerakit Lego yang kayak gitu-gitu. Jadi, dan gue pendek kan, sekarang masih, sampai sekarang juga masih pendek. Jadi kadang-kadang tuh suka gak pede, suka diledekin teman-teman juga. Jadi gue ngerasa salah satu cara gue bisa dapet teman atau dianggap asik lah dalam pergaulan gitu, kalau gue bisa ngebuat orang ketawa waktu itu. Dan gue tertarik banget sama buku Lupus waktu itu kan. Jadi banyak baca Lupus. Terus gue ngerasa kok seneng ya gue ya kalau baca buku terus ketawa. Terus gue jadi mikirin gimana cara bikin orang ketawa. Dan dulu itu gue masih tinggal di rumah nenek juga. Di rumah nenek itu ada buku komedi, tau gak, yang Mati Ketawa ala Rusia. Terus ya, tau gak sih lu yang itu? Tau ya? Yang sampulnya orang terpingkal-pingkal itu ya. Jadi banyak gue apalin tuh anekdot-anekdotnya. Terus gue suka ceritain ulang di depan teman-teman gitu. Dan teman-teman suka. Sampai kadang-kadang tuh kalau jam istirahat tuh pada nanyain, ada cerita lagi gak? Cerita lagi gak? Gitu. Jadi kan kalau zaman SD kan suka gitu ya. Cerita lucu, cerita lucu. Sampai gue beli buku tebak-tebakan. Ada satu tebak-tebakan yang gue ingat tuh. Jadi ada kalau di Gramedia tuh suka ada buku banyak tebak-tebakan. Dan gue suka apalin supaya gue bisa kasih ke teman-teman gue. Satu yang gue inget nih apa? Apa ya? Gue tahu jawabannya tapi gue nggak tahu pertanyaan. Reak-reak apa yang suka berhenti kalau nggak salah gitu? Jawabannya gue inget. Reaksi supir. Reaknya supir, reaksi. Gue inget tuh. Reaksi supir. Tapi pertanyaannya kayak lebih lucu deh. Komedi itu cara gue pada awalnya ya, cara gue untuk diapresiasi orang lah. Jadi kayak gue punya tempat gitu di lingkungan gitu. Gue juga suka baca, buku detektif, suka baca Tiga Sekawan, Agatha Christie yang kayak gitu-gitu. Gue pengen jadi penulis juga, mulailah gue ngabungin antara keduanya. Gue bikin tulisan, tapi juga lucu gitu. Dan gue sempat bikin waktu itu pakai buku tulis Kiki, komedi-komedi yang gue tulis. Jadi gue nulis sendiri itu tebak-tebakan ala gue. Terus ada cerita tentang seorang anak SD namanya Nengke Neke kalau nggak salah. Nggak tahu kenapa waktu zaman gue SD gue tulis tuh Nengke Neke. Cerita tentang anak SD yang kurus terus kerjaannya diinfus air comberan. Gue juga nggak tahu kenapa gue bikin kayak gitu, tapi gue bikin kayak ada komiknya, ada ceritanya dia gitu, lucu-lucuan. Dan bukunya menurut banyak teman-teman gue lucu. Sampai dan gimana tau gue gimana cara gue tau itu lucu? Karena orang jadi pada minjem bukunya hilang. Sampai pada suatu hari gue naik kelas, bukunya itu nyebar di adik kelas. Jadi kayak itu di legacy ya. Iya, kayak disebar-sebarin gitu, kayak gue ngerasa kayak oh, ternyata ini beresonansi oleh banyak orang gitu. Abis itu gue ikut lomba mengarang. Lomba mengarang tapi enggak pernah menang gue. Nulis, SMP tetap sama, suka ngelawak-lawak juga, bercanda buat dapet temen. Sampai akhirnya gue bikin blog waktu itu. Blog itu SMA kelas 1 di udah Raditya Dika kalau nggak salah ya, .blogspot.com, gue lupa lah. Pokoknya dulu masih blogspot, masih gratisan. Dan
gue ingat kata-katanya Woody Allen waktu itu, komedi adalah tragedi yang dikasih waktu. Jadi gue mencoba menyikapi semua tragedi dalam hidup gue kasih angle komedik di situ. Makanya blog gue zaman dulu adalah cerita soal betapa sial dan tragisnya hidup gue dalam konteks anak SMA. Jadi gue pernah ikut ujian bahasa Prancis, tapi karena gue gak pernah datang pas pelajaran bahasa Prancis, gue kaget banget ketika guru gue nyuruh gue nulis 1-100 dalam bahasa Prancis. Gue ngubek-ngubek laci di apa SMA waktu itu. Terus gue nemu contekan 1 sama dengan apa, 2 sama dengan sampai 100 sama dengan apa, gue tulis, gue contek. Gue keluar paling pertama karena gue ngerasa keren banget, gue bisa jawab semuanya. Minggu depannya pelajaran bahasa Prancis, gue dipanggil sama gurunya, dikasih hasil ujian gue, terus ditulis 0. Terus gue bilang, ini kan benar semua gitu, 1-100. Iya, tapi kamu nulisnya dalam bahasa Jerman, dia bilang. Jadi itu contekan. Contekan punya anak yang anak-anak kelas Jerman. Kan dulu kita suruh milih kan, mau pelajaran Prancis apa pelajaran Jerman, gubrak. Gue ngerasa kayak, ini guru bahasa Prancis gue pasti ngerasa gue jago banget, tapi untuk bahasa yang lain. Terus gue ngerasa kayak, ini kenapa tolol banget nih orang ya. Maksudnya, lo bayangin dalam perspektif guru bahasa Prancis gue ketika dia ngecek, ini anak, bener jawabannya, tapi bahasanya beda, tolol banget ya sih. Dan itu salah satu postingan blog gue yang banyak yang baca juga. Jadi konten gue tuh banyak kayak gitu dulu di blog itu. Sesuatu yang tragis buat gue, dan dimana pas gue ngalamin tuh kayak, aduh ya Allah dapat nol tuh jelek banget, kenapa gue tolol banget segala gitu. Tapi orang-orang jadi seneng karena pada saat itu belum ada blog Indonesia lain yang fokusnya di komedi. Karena dulu itu kan blog itu banyak orang-orang kantoran dulu, anak-anak SMA itu dikit, yang komedi lebih dikit lagi. Jadi gue lumayan make banyak pengetahuan gue dari SD, SMP untuk gue taruh di SMA pas bikin blog, karena gue belajar tuh caranya orang kalau ketawa, kalau gue ngomongnya gimana ya gitu, gue nyampeinnya kayak gimana ya supaya orang ketawa. Dan lama-lama gue jatuh cinta sama komedi, dan keluarga gue keluarga saintis. Nyokap gue itu kerja di Batan dulu, Badan Tenaga Atom Nasional, jadi kerjaannya tuh meneliti lah gitu. Jadi di rumah tuh banyak bahan penelitian segala macam. Terus gue pikir, kalau gue praktekin otak kiri gue dan ngebedah komedi dari sisi yang analytical, jangan-jangan gue bisa ngebuat semacam framework untuk gue pakai untuk yang lain gitu. Jadilah gue mulai membedah komedi itu dari sisi teoritis gitu. Jadi kayak misalnya gue baca Lupus nih, terus waktu itu ada satu line tuh, gue ketawa nih pas gue baca. Lupus mukanya dari jauh kayak Brad Pitt, dari dekat kayak sendal jepit gitu. Wah itu lucu banget tuh pas gue baca. Terus gue mikir, kenapa gue ketawa ya? Oh mungkin karena si Lupus ini mengkomparasi antara sesuatu yang keren dengan sesuatu yang sangat remeh gitu. Bisa gak ya gue pakai kerangka ini dalam tulisan gue gitu. Akhirnya gue coba bikin sendiri. Terus, oh Lupus ini lucu karena dia menjadikan dirinya objek tertawaan, seolah-olah tuh sangat jelek lah dia. Bisa gak ya gue praktekin ini dalam tulisan gue? Gimana cara masukin gue sebagai objek dari komedi yang gue bikin gitu. Akhirnya gue bikin tulisan yang makanya formula yang kayak gitu gitu. Gitu terus sampai akhirnya blog gue tuh dibukuin. Jadi sejarahnya, kalau tadi pertanyaan, jawabannya panjang banget nih. Pertanyaannya adalah, awalnya dari mana, kenapa berkomedi, yang awalnya dari bertahan hidup, sampai gue jatuh cinta beneran sama seninya. Tadi lu ngomong soal, ya ada kedekatan yang sangat erat antara tragedi dan komedi sebenarnya. Yeah. Kan? Nah, bisa gak sih sebenarnya sebuah komedi? Pertanyaannya tuh bukan komedi, bisa gak diambil dari tragedi? Tapi bisa gak kita berkomedi tanpa harus terkait dengan sebuah ironi atau tragedi sebenarnya? Bisa apa gak bisa? Cuman
kuncian komedi tuh menurut gue ada di kegelisahannya sih, di anxiety-nya. Kalau sesuatu itu menggelisahkan buat kita, maka potensi itu untuk kita bedah dan cari sisi lucunya itu menjadi lebih mudah. Kalau kita bahagia, kita akan kesulitan untuk mencari sisi ironis atau eksagerasinya atau apa gitu. Jadi bisa nggak? Mungkin bisa ya, tapi gue selalu punya kesulitan kalau gue mengambil momen bahagia dalam hidup gue untuk gue cari sisi komediknya. Kenapa? Karena komedi butuh korban. Jadi kalau kita cari dari sisi yang sedih atau tragedi, kita punya korban di situ. Bisa itu diri kita sendiri, bisa itu situasinya, bisa itu observasi yang kita lakukan terhadap sebuah hal gitu. Selalu ada korban gitu. Makanya roasting lucu kan. Itu ada korbannya di situ. Momen bahagia, kesulitan nyari korbannya. Gue kemarin nikah, ulang tahun pernikahan gitu. Gue ngasih bunga buat Anissa. Gue bikin IG story itu. Datang ngasih bunga buat Anissa gitu. Terus dia seneng banget gitu kan. Gue merasa mencintai dia, dia merasa dicintai sama gue. Itu momen yang bahagia. Terus gimana nyari komedinya gitu? Kalau kita berangkat H-1 sebelumnya, malam sebelumnya, di mana gue sebelum tidur, terus Anissa bilang ke gue, besok ulang tahun pernikahan nih, dia bilang. Iya, ini benar-benar Anissa nggak nonton. Terus Anissa bilang, kamu udah nyiapin bunga kan buat aku gitu. Oh udah dong, gue bilang. Terus tangan gue ngerogoh handphone, gue mesen di Tokped kan dia kata. Tapi itu kan anxiety-nya. Iya. Yeah. Kegelisahan gue sebagai seorang suami yang ulang tahun pernikahan aja gue lupa. Korbannya siapa? Korbannya gue. Dan ketololan gue dalam mengingat tanggal-tanggal penting dalam rumah tangga. Momen itu gue bisa slice, terus gue presentasikan secara komedik. Karena kita udah punya korban gitu. Tapi kalau gue ulang tahun pernikahan semuanya happy, gak ada korban dalam konteks itu gitu. Sehingga buat gue mencari angle komediknya agak susah gitu. Karena kita gak punya objeknya gitu. Gitu sih. Filsuf Jerman si Arthur Schopenhauer ya. Mm-hmm. Bacanya gimana? Schopenhauer? Schopenhauer. Schopenhauer ya itu. Arthur Schopenhauer itu. Which is tuh filsuf paling menarik buat gue ya. Paling menyedihkan. Dari sisi potongan rambutnya. Ekspresi mukanya di foto-fotonya. Sampai di teori-teori yang dia buat. Dia pernah... tapi tahu familiar nggak sama ini? Schopenhauer itu pernah sangat-sangat familiar. Iya, dia teorinya dia soal komedi kan ada incongruity kalau nggak salah itu. Jadi komedi itu hanya bisa timbul ketika ada incongruitas, apa bahasa Indonesianya ya? Ada tabrakan antara patahan ya antara apa yang kita ekspektasikan dengan realitas yang terjadi. Jadi kalau misalnya ini jadi ngomongin filsafat. Jadi kalau misalnya kita ngelihat Pak RT gitu misalnya lagi pidato mau maju jadi lurah atau apa gitu, lagi serius-serius bahasanya, tiba-tiba dia ketimpa duren gitu misalnya, jatuh di muka dia gitu, itu ada patahan antara ekspektasi bahwa seharusnya orang yang kayak gini tuh sangat-sangat berwibawa ketika mau nyalonin diri, sampai ke realita yang menyatakan sebaliknya. Sama kayak gue sebagai seorang suami, seharusnya hafal tanggal pernikahan. Tapi realitanya bahwa gue mesen dari Tokped malam itu juga. Sama kayak gue seharusnya dapat 100 karena ulangan bahasa Perancis itu benar semua. Tapi realitanya menyatakan bahwa yang gue contek itu salah. Jadi patahannya itu, inkongruitasnya itu, semakin besar gap menurut Schopenhauer ini. Semakin besar gap antara ekspektasi sama realita, maka tawanya akan semakin besar. Jadi secara filsafat itu masuknya ke sana gitu. Ada banyak teori lain sih, ada yang namanya alusi juga. Jadi allusion itu adalah di komedi juga termasuk yang paling digunakan, karena kita merasa ada relasi antara kita dengan si komedian untuk sesuatu yang kita sama-sama ngerti gitu loh maksudnya. Itu juga ada teori filsafat yang bilang soal itu juga gitu.
Tapi yang gue anut dalam proses penulisan komedi-komedi yang gue bikin adalah ya patahan tadi, dari ekspektasi dengan realitanya. Kalau di komedi itu bahkan diformulasikan lebih lanjut lagi menjadi setup sama punchline, dan tabrakan antara setup dengan punchline semakin gede, tabrakannya semakin besar tawanya gitu. Dan setiap lu berkomedi, lu ngebedah hal-hal seperti ini, Bang, dan lu pakai benar-benar dalam setiap komedi lu, or lu pelajari supaya terlihat keren kalau direkam kayak gini, Bang. Hanya di tempatnya Ferry Irwandi gue cerita beginian. Oke, okay, tapi berarti lu emang pelajarin banget, Bang? Iya, dua hal yang gue pelajari. Gimana cara bikin orang ketawa dan kenapa orang ketawa. Gimana cara bikin orang ketawa, kita masuk ke teori berkomedi. Kenapa orang ketawa, kita masuk ke filsafatnya, which is tadi. Karena filsafat kan sangat luas ya. Iya, dan itu adalah tools untuk bertanya, iya, kan. Emang apa, bertanya itu kan penting dalam filsafat. Jadi mereka masuknya ke arah sana. Cuman teknik berkomedi ini ya itu salah satu bagian lain. Nah, banyak orang enggak tahu juga nih, apa bedanya humor sama komedi. Oke. Okay. Humor itu adalah sesuatu yang gue punya paman yang humoris gitu. Dia bisa membuat sebuah hal biasa jadi lucu aja gitu. Ya, situasinya ya emang dia bisa bikin lucu dan orangnya punya kepribadian humoris. Komedi ini beda lagi. Kalau kita bicara komedi, itu ada intensi untuk membuat orang ketawa. Jadi kalau kita bicara stand up komedian, dia ada di atas panggung untuk membuat orang ketawa. Jadi intensinya ada di situ. Humoris itu hanya kadang dia emang membuat situasi jadi lucu gitu. Jadi lebih abstrak gitu dibanding komedi yang secara konteks ada intensi di sana gitu. Nah, karena dia punya intensi, makanya dia harus punya framework kan. Nah, makanya teori komedi itu lahir dari sana. Gimana cara bikin orang ketawa? Stand up comedian di atas panggung tuh gimana cara bikin orang ketawa? Nah, itu baru ada teknik-tekniknya gitu. Oke. Okay. Pendapat lu, Bang? Antara magnum opus dan komedi gitu. Menarik juga nih. Magnum opus tuh dalam konteks punya mahakarya gitu. Iya. Karya terbaik lu dalam sebuah komedi gitu. Dalam karir pun juga gue gak percaya gue bisa dapet itu sih. Kalau gue yang namanya magnum opus itu gak akan bisa ada sih. Maksud gue in pursuit of magnum opus gue. Cuman gue gak yakin dalam lifetime gue bisa punya. Karena setiap kali gue bikin sesuatu pasti ada yang gue lihat dan gue ngerasa bisa lebih baik lagi gitu. Gak akan susah banget sih buat dapet itu gitu. Dalam berkomedi pun juga sama. Nah, kebetulan semenjak SUCRD 2019 yang ada di YouTube itu, treatment gue berkomedi itu lebih kayak terapi sekarang gitu. Kayak gue punya ruang aman, apalagi kan yang nonton 17 plus beli tiket, ya kan? Gue punya ruang aman buat cerita apa aja. Ketimbang gue misah-misuh aja gitu. Daripada gue nge-tweet kan. Mending gue jual tiket. Gak dibayar ya. Gak dibayar, di-cancel pula. Gue pengen tahu pendapat abang tentang depresi dan komedi. Ada yang bilang ke gue dulu ya, profesi yang paling rawan depresi itu sebenarnya penulis dulu. Itu pas awal gue jadi penulis tuh. Hati-hati loh, penulis tuh banyak yang depresi loh, gini-gini. Komedian, banyak yang bilang juga kayak gitu, bahwa hati-hati jadi komedian, depresi. Nah, gue penulis komedi, jadi gue... gue dua-duanya dong. Kalau gue boleh jujur ya, gue tidak... teman-teman yang lain mungkin ngalamin ya. Dan pelariannya itu kan macam-macam ya. Gua termasuk orang yang belum apa ya, nggak masuk ke daerah sana gitu loh, nggak kerana sana. Maksudnya gua nggak pernah depresif karena komedi gue, dalam hal yang sangat-sangat dark ya, dalam artian kayak gitu ya. Karena gua secara sadar tahu apa ya namanya ya, batasan-batasan mana yang harus gua pakemin gitu loh. Kayak contohnya gini, ketika gua mulai burn out nih. Kadang-kadang jadi kreator itu kan kita nyari terus yang paling bagus tapi kita nggak pernah nemu, jadi kan frustasi ya. Ketika gue mulai burnout, gue tahu gitu bahwa nggak usah terlalu diambil hati gitu ya, itu nyambung sama stoikisme ya.
nggak usah ambil hati. Kalau misalnya kita bikin sesuatu yang nggak bagus, ya udah nggak apa-apa, masih bisa diperbaiki. Nah, menurut gue, karena gue tidak terjebak dalam kok gue nggak bisa dapat yang bagus apa segala macam, sehingga gue masih bisa menghalau perasaan yang cukup sedih menjadi seorang stand-up comedian gitu loh. Jadi kalau dari sisi pekerjaan, gue ya syukur-syukur belum pernah masuk ke sana. Dari sisi konten, banyak juga yang bilang bahwa karena komedian tuh pakai topeng kan di atas panggung, sehingga apa yang dia sampaikan itu kadang bertolak belakang sama apa yang dia rasain gitu loh. Karena dia ngelawak-ngelawak nih, orang ketawa, tapi dia ngerasa bahwa kok gue gak ada yang hibur gitu. Nah kalau gue, makanya semenjak 2019, apa yang gue ada di panggung adalah kejujuran yang pengen gue ceritain gitu. Makanya kayak gue tour stand-up comedy kemarin, opening gue kan, gue bilang, dulu Bang Radit paling males tour stand-up comedy. Kenapa sekarang udah punya anak dan istri, malah tour stand-up comedy untuk melarikan diri dari mereka, dari kota ke kota. Dan satu show gue tuh isinya soal anak sama istri gitu. Nah, karena gue jujur sama apa yang gue rasain dengan tergelisah. Tapi itu jujur, Bang. Emang mau benar-benar mau lari gitu. Oh enggak, maksud gue ya Anissa kan nonton juga. Oh, ya, oh. Kadang-kadang di kemarin di Medan deh. Lo ikut ke Medan? Si Gilang nonton. Di Medan kan ada Anissa, ada Alia juga. Cuman maksud gue adalah rasa bahwa kalau itu kan ngebungkus premisnya dengan materi stand up-nya jadi kesana ya gitu ya. Tapi rasanya kan sama, rasa bahwa punya anak, punya istri itu ada banyak kegelisahan juga loh yang terjadi. Kalau yang nonton stand up comedy gue tuh, ya gue ngomongin soal harus nyanyiin Joni Yes Papa, dari mulai seneng sampai ini Joni ada masalah apa sama bapaknya. Setiap hari gitu kan. Terus ngomongin soal perbedaan cara pandang anak dengan istri gitu-gitu. Itu kan jadi bahan gue gitu. Meskipun sebelum gue omongin, yang dengar pertama materi kan istri gue sendiri juga gitu loh. Jadi gue ngetes materi gue ke istri gue. Kayak kemarin tuh, gue kemarin baru di story juga, gue punya materi baru soal anak juga. Kita sambil nunggu 21 menonton Doctor Strange tuh. Gue buka handphone, aku mau ngetes dong materi dong gitu. Akhirnya gue ngetes ke Anissa di Kemang tuh. Karena cukup dark, gue bilang nih, aku harus ngetes ke tamu nih. Akhirnya gue cerita ke dia. Nah, meskipun yang objek dalam komedi gue itu adalah anak dan istri, ya mereka juga tahu gitu bahwa gue jadikan mereka premis juga gitu. Tapi kegelisahannya itu memang dari sebuah kejujuran bahwa ada hal-hal yang pengen gue ceritain gitu. Nah, mungkin itulah kenapa gue merasa apa yang gue hadirkan di panggung tuh gak terlalu bertolak belakang dengan siapa gue aslinya gitu. Makanya gue gak pernah slip into pergejolakan batin di mana kok gue harus berpura-pura jadi orang lain untuk mendapatkan perhatian gitu. Justru komedi itu panggung lu bisa sebenar-benarnya lu ya Bang. Bisa mau ngomong sesuatu tanpa harus di cancel. Kalau gue iya. Kalau buat gue. Iya. Tapi bahwa banyak komedian lain tidak, ya itu gak masalah juga. Karena banyak juga yang kayak gitu. Bahwa, karena ini kutukan jadi kreator nih. Kreator tuh juga rawan depresi loh. Karena mereka tuh sekarang udah kayak lari di sebuah roda kan. Kalau dia gak ngeluarin konten lagi, dia ketinggalan dari yang lain. Kalau gak ngeluarin konten, jadi makin lama tuh kita harus ngerasa, gue harus memuaskan orang. Ketika kita berusaha memuaskan orang dan orang tidak puas, itu kecewanya kan double kan. Jadi makin lama tuh makin tenggelam dalam ketidakmampuan, perasaan ketidakmampuan terhadap diri mereka sendiri gitu. Nah kebetulan kalau gue gak kesana gitu. Oke, berarti lu cukup beruntung ya dan punya privilege. Iya betul, mungkin karena gue udah cukup lama kali ya, dari nulis, dari apa segala macam. Karena lu menghadapi berbagai situasi komedi dan kondisi komedi kan Bang? Mungkin ya. Tapi bahwa di luar sana banyak teman-teman yang merasakan pergejolakan batin itu memang iya gitu. Ada juga gitu. Dan ya gak tau lah, itu mungkin sebuah kewajaran juga kali, gak tau juga gue. Harus dicarilah jalannya ya. Iya harus sih. Harus. Makanya kadang-kadang kalau ke teman-teman komedian nih,
kalau ada apa segala macam ya mending lo cerita atau ke psikolog gitu, cari bantuan profesional. Penulis juga kayak gitu loh, penulis, komedian, kreator itu rawan dengan yang kayak gitu-gitu menurut gue. Pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Yeah. Kalau suatu hari lu udah nggak lucu lagi, apa yang lu udah siap nggak menghadapi situasi itu, dan apa yang akan lu lakukan ketika lu menyadari diri lu udah nggak lucu lagi? Gua mencari komedi gue itu dari kegelisahan. Anehnya, semakin kegelisahan ini gue tarik ke dalam, semakin luas yang mendengarkan gitu. Itu anehnya berkomedi itu. Semakin itu personal buat lu, ternyata semakin banyak yang beresonansi gitu. Jadi bener kata lu, gue udah punya privilege di mana gue gak mikirin kepada siapa gue berkomedi, tapi gue lebih mikirin apa sih yang pengen bener-bener gue omongin gitu, dan gimana cara ngebungkusnya itu supaya bisa ditertawakan gitu. Nah, kalau ternyata jadinya gak lucu, ya gak apa-apa, karena gue udah punya kesempatan buat ngungkapin itu gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Iya, iya, iya. Jadi, udah gak jadi soal sih kalau buat gue ya. Soalnya udah dana pensiun udah ada juga ya Bang ya. Kenapa? Dana pensiun. Kalau dari konteks karir sih iya ya. Iya 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 iya. Jadi pun lu kalau udah menghadapi situasi di mana lu enggak relevan lagi, lu udah siap ya Bang. Atau lu merasa Raditya Dika akan selalu relevan? Enggak. Gua gini. Gua tuh ngerasa gue udah gak relevan lagi untuk anak-anak, menurut gue ya, anak-anak 17 tahun, 16 tahun, gue yakin sih banyak yang mereka lebih beresonansi ya. Dulu itu gue bikin buku, umur 21. Termasuk lo baca buku gue satu SMA tadi lo cerita. Yeah. Ya. Yang baca gue tuh anak-anak SMA, anak-anak SMP. Begitu gue bikin book signing, itu anak SMP, anak SMA rame di mana-mana. Pada ngantri pot tanda tangan, dan gue ngelihat mereka masih SMP, masih SMA. Kalau sekarang itu udah gak ada lagi anak SMP, SMA yang ngelihat gue terus kayak gue dulu. Oh, Bang Radit, gak ada yang kayak gitu-gitu lagi. Sepengalaman gue sih enggak. Kangen gak Bang? Enggak juga. Nah, jadi gue ngerasa bahwa relevansi gue itu lebih ke gue lagi cerita soal kegelisahan apa gitu loh. Kayak stand up gue akhir-akhir ini kan soal keluarga kan. Jadi gue kalau lagi stand up, yang gue ngeliat tuh banyak yang juga udah berkeluarga. Awal-awal itu ya, family-family yang 25, 26. Dulu enggak, dulu pas stand up comedy Indonesia kan udah berapa ya? 10 tahun, 11 tahun. Pas awal-awal gue stand up bareng Panji dan lain-lain, itu gue ngeliat tuh anak-anak kuliahan. Kemarin gue pas tur, oh udah pada ini ya, udah pada nikah atau dewasa muda gitu. Gilang aja lu mau berapa, dia penonton gue nih di Medan. 21 waktu itu. 21 waktu itu, tapi lo relate? Relate. Sekarang? Maksudnya gak relate, cuman ngeliat lucu aja gitu. Oh. Gak ada teman yang mau lo ajak, lo ajak gak ada? Gak ada. Nonton sendirian, gak relate gitu. Gak relate, soalnya topiknya pernikahan. Iya, pernikahan sama anak. Tapi menurut lo bisa mengapresiasi komedinya di mana? Iya. Terus kenapa lo nonton? Karena Raditya Dika. itu privilege gue. Karena nggak pernah ngeliat live-nya Abang. Tapi lo suka? Suka. Kaget nggak? Enggak. Jadi kalau pertanyaan tadi, kalau udah nggak relate lagi gimana? Kok gue ngerasa bahwa selama gue punya kegelisahan yang jujur, pasti akan ada minimal satu orang yang beresonansi gitu. Oke, mantap. Karena apa ya, ini yang guru nulis gue dulu bilang, Mas Ulak itu, Ayas Laksana bilang, kamu tuh harus nikmatin tulisan kamu sendiri. Kenapa? Gue bilang, karena minimal ada orang lain kayak kamu nih, satu orang aja, seleranya sama, palingnya dia juga nikmatin. Oh, jadi daripada gue nebak-nebak ini bagus apa enggak, mending gue dulu tahu itu bagus. Gitu sih. Oke lah, thank you Bang. Siap. Ada kalimat penutup gak?
Enggak sih, udah. Subscribe aja YouTube-nya Ferry ya. Oke, okay, thank you, my buddy. Oh, lama juga.